Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Acting Leisure dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama di sini ada status terbaru Ayu Ting Ting dan juga ada seseorang yang spesial luar biasa. Ini Ayu Ting Ting menuliskan thank you manis kiss Brownies TV hari ini foto bersama Ivan Gunawan lagi nih. Dari I love her, love you, bahagia selalu kesayangan, love you. Dari Aigun, duh pepel terus kata Aigun. Dan masih banyak lagi nih komentar-komentar dari para sahabat yang lainnya karena merasa bahagia hari ini melihat lagi foto kebersamaan Ayu dan juga Ivan diberikan. Dan juga kita semua bisa melihat nih keharmonisan mereka berdua. Dari Haziza 063, makin hari makin lengket, makin romantis di Brownies, selalu bersama ya, jangan sampai terpisah, amin, love you Ivan Gunawan. Dan juga dari Aiting Alicious, wow, kenapa ya sebahagia ini ngelihat kalian berdua bersama, berharap banget bersatu selamanya, jodoh dunia akhirat se-Indonesia mengharapkan itu, Teh Ayu Ting Ting dan juga Mas Ivan Gunawan. Dan masih banyak lagi komentar-komentar selanjutnya. Dan inilah penampilan cantik Ayu Ting Ting hari ini di Brownies TV yang selalu digambarin yang sama Bang Ivan Gunawan. Dan di sini Ivan Gunawan dan juga Ayu Ting Ting kehadiran bintang tamu yang spektakuler pastinya, salah satunya adik kecil yang pintar banget berjualan. Dan di sini Ivan Gunawan insya Allah akan memberikan hadiah banyak 10 juta untuk adik Ilin yang pintar banget berjualan. Dan di sini Ivan Gunawan juga menawarkan manja hijab dan juga busana-busana muslimnya agar bisa dipasarkan nih untuk adik Ilin di Bandung. Wah, mantap sekali. Ya, baik banget nih Bang Igun, semoga selalu sukses dan semoga selalu lancar usahanya, amin ya robbal alamin. Dan tamu hari ini memang sangat luar biasa. Brownies juga mengucapkan terima kasih manis udah nonton Brownies live hari ini. Jangan lupa ya nonton Brownies setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di Trans TV. Itu Brownies TV hari ini menampilkan gaya Ayu Ting Ting yang sangat profesional. Walaupun beliau artis ternama dan juga sangat terkenal, tapi tak malu-malu untuk berbusana ala kadarnya demi pesta ulang tahun Bilqis Henny. Dari Aigun, Mama Marvel lagi usah untuk ultah kakak Ikis. Dan inilah penampilan Ayu Ting Ting hari ini yang sangat luar biasa, membuat semua tertawa karena tingkah lagunya yang sangat lucu dan juga menarik. Oke sahabat semua, jangan lupa saksikan Brownies setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di Trans TV. Hanya Ayu Ting Ting yang sangat profesional, di sini juga Ivan Gunawan menyempatkan waktu setelah di Brownies langsung mampir nih ke salah satu stasiun televisi yang dipandu oleh Freddy Rose. Di sini Ivan Gunawan ditanya mengenai berat badannya yang alhamdulillah katanya turun 47 kilo. Capaian diet yang sangat luar biasa untuk seorang Ivan Gunawan yang memang sekarang tampil begitu beda. Dan sekarang Ivan Gunawan tampil begitu klimis dan juga menarik karena bentuk tubuhnya memang sangat berubah drastis. Hanya menceritakan tentang berat badannya yang turun 47 kilo, di sini juga Ivan Gunawan membantah tentang isu-isu yang sedang beredar saat ini bahwa Ivan Gunawan adalah seorang pesugihan. Itu tidak benar. Ivan Gunawan memiliki dua anak yang memang itu berupa boneka hanya untuk senang-senang belaka. Dan memang dia hobi dan ingin berusaha menjadi seorang ayah yang baik untuk anak-anaknya kelak. Jadi bagi sahabat yang berasumsi bahwa Ivan Gunawan menganut aliran sesat, itu tidak benar. Ivan Gunawan hanya ingin memperbaiki dirinya dan belajar menjadi seorang ayah. Oke sahabat, kita
doakan saja nih yang terbaik untuk Ivan Gunawan. Semoga selalu sukses dan semoga selalu bisa menghadapi perihnya ocehan-ocehan para netizen yang ingin menumbangkan dirinya. Semangat untuk Ivan Gunawan, semoga selalu sukses dan semoga tahun ini bisa mendapatkan jodoh yang terbaik dan bisa menjadi seorang ayah yang benar-benar sayang terhadap anak-anaknya kelak. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Kita doakan semoga Ivan dan Ayu bisa benar-benar bersatu ya. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat, selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa selalu berikan senyuman untuk orang-orang di samping Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari dan hampir dimakan setiap hari guys, tape ulinya Nurul Agar Rustami. Ulinya lembut banget, tapenya manisnya pas. Ini makanya cepet banget habis, buruan kalau mau order, order dari sekarang. Tape uli paling enak nih Nurul Agar Rustami. Kalau aku tapenya ditaruh di kulkas jadi dingin, kalau ulinya jangan, jadi enak makannya. Cuma paling enak cuma Nurul Agar Rustami guys, buruan order, cepet banget soalnya habisnya. Manisnya enak banget, ulinya lembut.